Hai, kamu orang. Finally. Sekejap saya masa berlalu kan. Tuh hari saya balik ke rumah. Macam baru aja. Sekarang saya mau balik sudah. Di KL balik. So, ini saya punya luggage. And saya ada backpack. Dengan ada satu lagi bag ini. Saya bawa lah sama-sama dengan saya. Ini saya simpan di kargo. So, let's see what inside my backpack and other bag and my luggage. Okay, first saya mau kasih tengok saya punya backpack dulu lah. First, saya ada si Koya dengan si Shuki di sini. Ya, macam ni. Lepas tu, first saya kasih tengok kamu yang di paket kecil tu. Bag yang kedua besar penuh dengan ini. First, saya dah buat saya punya army bomb. Ini of course. Anda tahu, saya tiba-tiba mau tengok konsert BTS kan. Terus sudah saya pasang army bomb untuk time, saya bomb. Next, of course, saya buat saya punya tempat PC. Lepas tu, fake plant untuk saya punya care collector. Untuk saya mau hias-hias care collector. Lepas tu, mask. Dan ini straw. Lepas tu, saya dah buat ini essential juga. Untuk saya diffuser, so saya mesti bawa ini. Lepas tu, Shuki, my first ever merch. BTS dengan merch. Dan di dalam ni, tempat saya punya yang kitchen yang baru saya beli. Yang semua member ada. Lepas tu, saya ada ini bandage. Jungkit, yang mana jungkit kecil. Lepas tu ada kipas tangan yang era personal. Dan dalam ni bag Nina, ada file-file saya. Dan ada Shuki. So saya ada dua bag, bag paper saya bawa. And then, apa lagi? Saya ada buku journal saya. Last, saya punya jungkit. Saya masih mau beli frame, so saya buat saya satu frame ni. Okay, ini saja untuk yang inilah. Next, kita tengok saya punya apa sih? Saya punya luggage. Ini, finally, saya mau kasih tengok kamu saya punya luggage. Ini masa saya packing-packing tu hari, saya sempat lagi hias-hias saya punya luggage. Okay, let's see inside my luggage. Tidak banyak kan baju saya. Bawa si Shuki, macam kau nampak saya ada bawa Shuki, jelly candy, plushie. Lepas tu baju tidur saya dengan ada dua t-shirt putih, t-shirt FG dengan SG. Dan ini kan saya sengaja letak di dalam tas ni. So besok buat macam ni. Selalu ingat, satu tips ya, saya suka kasih gulung-gulung lah supaya banyak space dalam luggage. Dan saya suka buat macam ni supaya tidak terbongkar lah, ya lebih tersusun. Ini semua saya punya baju-baju lah juga. Mostly pijama dengan t-shirt biasa. Ini saya punya, adalah saya bawa, saya tambah. Ini dua ni saya tambah. Sebab saya suka pakai sweater kalau malam. So, ini sweater Snoopy, favorite saya. Saya menyesal juga saya tidak pergi bawa lah dulu. Nah, sebaik saya balik sini, lepas saya boleh, saya ada chance juga mau bawa ini pergi sana. Zip yang kedua, yang ada jaring-jaring ini semua saya punya stationery. Kecuali kan saya bawa balik dulu, saya balik banyak juga lah. Ini saya bawa balik dulu, sebenarnya saya bersama tangan. Oke, lepas ini. Punya apa namanya? Sudah boleh tinggal sebab cute banget sini. Sesuatu yang orang buat Timau. Cute kan? Emang saya dari care saya bawa di sini. And saya bawa balik sana. Pun ini tidak berat juga. So it's okay. Okay, so as you can see, of course Shuki is everywhere. Shuki, ini saya punya favorite Shuki. Guys, sebenarnya kan tidak berat punya luggage ini, tapi yang ini saja yang memberatkan. Tengok bagaimana tebal dia. Semua tinggal saja sanggup. Special bagi saya, my first ever DVD memories yang saya ada. So,
Yeah, that's it. Itu saja. I hope kamu enjoy nih video. Pray for me supaya saya sampai dengan selamat nanti. Oh ya, yeah, kalau kamu tengok nih video pada hari Jumat, nah masa tuh saya di flight sudah tuh. Bye Miang, kok kamu ikut saya? Kau pun mau minta masuk di luggage? Mau ikut saya? Jadi sudah tempat kamu kadal-kadal terus jalan sudah. Bye bye Miang. Bawa saya pos lah yang saya bawa. Why? Because this is my favorite album from